Ya, assalamualaikum. Salam seramah mania kepada sahabat-sahabat semua. Salam hari Jumaat. Okay, untuk hari ini SMK ada satu pertanyaan daripada seorang sahabat kita tentang untuk mempersiapkan ayam serama untuk pertandingan. Selain okay, dia macam ini. Apa yang kita pentingkan untuk melatih ayam serama selain kita melakukan pemilihan, kita pilih ayam-ayam yang berpotensi daripada segi tubuh badan, posturnya kena selam, tubuh yang menarik, slim, cutting macam itu, apa semua, sayap ke depan lah, apa semua tu kan, dan aksesori yang kita telah baiki dan kita lakukan penambahbaikan untuk dia punya aksesori, dan juga ayam tu sendiri kita bagi ubat-ubatan ataupun kita kata suplemen lebih menggalakkan ayam tu supaya lebih kita kata lagi aktif di atas meja tu utamanya. Untuk melakukan perkara ni kita perlukan satu jenis kita kata ubat ataupun suplemen lah, iaitu kita pakai kalau SMK dia ada banyak ubat yang dipakai oleh sahabat-sahabat semua. Ada yang kata boleh pakai apa, contohnya macam belalang kecil tu kan, yang dekat padang tu boleh, macam-macam, ada yang guna ulat dan sebagainya. Tapi untuk SMK guna pakai ubat champion ni lah, dan banyak sahabat-sahabat kita yang lain tu memang dah biasa dengan ubat ni. Cuma kali ni SMK nak review tentang ubat ni lah. Okey, kita review tentang ubat ni. Ini adalah ubat champion, kira kita kata yang diguna pakai lah oleh kebanyakan kira player-player yang ada kan? Ini adalah ubatnya yang kita bagi kepada ayam serama kita. Ubat ni dia mengandungi dekat sini dia punya ni lah, vitamin-vitamin seperti ni. Nampak tak Azal? Nampak kan? Kita tak nampak sekejap. Okey, macam tu. Nampak kot. Ha. Dia ada vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, niacin, macam-macam lah. Vitamin C lah, apa semua macam-macam ada kat dalam ni. So, ni adalah dia punya isi kandungan dia. Dan tablet ni, biasanya kalau kita ambil, kita akan pasti macam SMK selalu bagi tahu. Yang paling penting sekali adalah dia punya manufacture date ataupun expired date dia. Kalau dekat sini, dia tamat tempoh dia 2022 ni. Kalau kat sini lah 30 bulan 12 2022. So pil ni dia mengandungi 100 biji pil. Harga dia kita kata berbeza lah, ikut orang lah jual kan. SMK tak mesti tebak harga tu lah, kita biar dia. Walaupun ada harga kat sini, tapi SMK biar dia. Sebab SMK bukan penjual. SMK cuma kata orang ditanya oleh sahabat untuk tentang nak bagi suplemen kepada ayam sama untuk lebih galak, kibas dan sebagainya atas meja. Ini kita bagi ubat ni. Okey, ni dia punya ni. Dia ada dua jenis ni. Satu kita kata yang local manufactured, dan satu lagi dia memang direct daripada Filipina. Macam yang ni original lah daripada Filipina. Dan SMK dapatnya di kedai dekat di ubat, kedai ubat untuk ayam, untuk apa nama, kedai untuk jual ubat-ubat ayam sabung lah kan. So kita buka ubat ni, tak pernah buka lagi ni, baru lagi ni. Ada macam ni. Jangan salah faham, ada satu lagi pill tu dia panggil apa, kita lupa satu. Tapi nak cakap apa lah, lepas kita akan review satu ubat yang satu lagi, V22 kalau tak silap. Dia lebih kurang macam ni isi dia, tapi tak sama lah, dia berbeza. Yang ni adalah ubat champion yang kita pakai untuk bagi ayam ayam serama kita galak dan berkibas di atas meja lah. Ubat ni sebenarnya kalau untuk permulaan, kalau SMK lah, SMK akan bagi sebiji setiap hari untuk 3 hari berturut-turut. Kemudian SMK akan selangkan tu dalam kata orang 2 hari ataupun 3 kali sebiji. Ni ubat ni. Dan kita akan maintain lah ubat ni untuk kita kata bagi kepada ayam serama kita yang untuk game lah, dan dia akan nampak perubahannya dan lebih galak lah ayam tu.
So ubat ni kalau di Semenanjung pun rasanya ada lah yang penjual-penjualnya, menjualnya di Semenanjung. Di sini SMK beli sendirilah, dan kebiasaannya SMK tolong belilah dengan sahabat-sahabat. Tapi ni bukan sesi untuk SMK jual ubat, jangan salah faham. Ini cuma untuk menjawab kepada persoalan daripada sahabat-sahabat SMK tadi tu yang bertanyakan ubat apa yang kita boleh bagi untuk menyalahkan lagi perangai ayam sama di atas meja. Itulah sebab sedikit berkenaan dengan ubat yang kita gunakan untuk menggalakkan ayam sama kita di atas meja, untuk kita kata preparation lah, untuk persediaan peluru-peluru ataupun ayam-ayam yang kita gunakan untuk pertandingan. Rasanya SMK telah menjawab soalan lah. Nanti insyaAllah dalam 2-3 hari lagi ke apakah kita dapat ubat lain, kita akan bagi tahu pula lah review tentang ubat-ubat tu pun, kita tengok macam mana lah. Rasanya SMK akan buat review lah setiap ubat yang SMK pakai lah, supaya lebih bermanfaat lah untuk semua sahabat-sahabat kita. Okay, rasanya itu tadi menjawab lah soalan daripada sahabat kita tadi tu. Sekian, setakat itu sajalah video kita untuk kali ini. Hingga kita berjumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. Assalamualaikum, salam seramah mania daripada SMK di Kuching, Sarawak.